والعفو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله، semoga hujan rohaninya seperti hujan lahiriah sekarang insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang lahiriah ini sebagai pertanda apa yang kita lakukan sejak tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salawat kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab hujan ini pertanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita sejak tadi mendengarkan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lantunan Maulid Simtud Durar yang ditulis disusun oleh orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Habib Ali ibn Muhammad ibn Hussein Al-Habasyi, dan kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Begitu juga sebelumnya kita mendengarkan nasyidah atau qasidah yang dibacakan dengan suara yang indah dan memiliki makna yang luar biasa. Begitu juga kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan dengan sangat merdu dan peringatan bagi orang-orang yang membuka hatinya untuk mendengarkan dengan hatinya. Allah Subhanahu wa taala tadi mengingatkan kita di dalam bacaan ayat suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tatawallaw. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan jangan kalian berpaling dari Allah dan Rasul-Nya. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah ajakan Allah Subhanahu wa taala dan rasul-Nya ketika mereka mengajak kalian. Idza da'akum lima yuhyikum, mengajak kalian kepada hal-hal lima yuhyikum yang bisa menghidupkan kalian. Bagaimana bisa menghidupkan kita? Bukankah kita sekarang sudah hidup? Kita sekarang sudah hidup semuanya. Bagaimana ajakan itu bisa menghidupkan kita? Yang dimaksud ajakan Allah dan Rasul yang menghidupkan kita adalah menghidupkan hati kita yang mati. Karena kematian yang sebenarnya bukan kematian fisik, tapi kematian yang sebenarnya adalah kematian hati. Ketika hati kita mati, maka jasad kita telah menjadi kubur kita sebelum kubur kita menjadi kubur kita. Ketika kita hidup, hati kita hidup, maka kita akan terus hidup walaupun kita sudah masuk ke dalam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang hatinya hidup, yang menyambut ajakan Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin menghidupkan hati kita, maka kita sambut ajakan Allah dan kita sambut ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasul-Nya mengajak kita untuk memiliki akidah yang benar. Allah dan Rasul-Nya mengajak kita untuk memiliki keyakinan yang benar terhadap Allah dan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu telah dijelaskan di dalam kitab Allah dan dijelaskan di dalam ayat suci, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasul-Nya mengajak kita untuk mencegah
anggota badan kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 anggota badan yang harus kita selamatkan dari perbuatan maksiat: mata, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Harus kita cegah dari perbuatan maksiat. Mengapa hanya 7 ini saja yang hanya diperintahkan bagi kita untuk mencegahnya? Karena kita bisa memilih di dalam hidup kita hanya dengan 7 anggota ini. Anggota badan kita lainnya kita tidak punya pilihan. Mata kita punya pilihan, bisa kita melihat, bisa kita pejamkan. Telinga kita punya pilihan, bisa kita mendengarkan, bisa kita tidak mendengarkan. Mulut kita punya pilihan, bisa kita berbicara, bisa kita diam. Tangan kita punya pilihan, bisa kita menjamah, bisa kita meninggalkannya. Begitu pula kaki, begitu pula perut dan kemaluan kita. Kita punya pilihan di 7 anggota badan ini. Selain 7 anggota badan ini, kita tidak punya pilihan. Jantung, kita tidak punya pilihan untuk menghentikan jantung kita. Aliran darah kita, ginjal kita tidak punya pilihan untuk menjalankannya atau untuk menghentikannya. Tapi 7 anggota badan ini kita punya pilihan, dan 7 anggota badan ini yang nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, jumlah 7 pintu neraka Allah sama dengan jumlah 7 anggota badan ini. Siapa yang tidak memperhatikan 7 anggota badan ini, maka dia akan dilempar masuk ke neraka dari pintu mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengajak kita karena cinta kepada kita. Rasulullah mengajak kita karena rahmatnya kepada kita, menyelamatkan kita dari kegelapan menuju kepada cahaya, dari neraka menuju kepada surga, agar kita menjaga 7 anggota badan ini. Mulut, mata, dan tadi yang saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, Allah dan Rasul-Nya mengajak kita untuk menyelamatkan hati kita dari tabiat sifat yang buruk. Tabiat sifat yang buruk. 3 hal ini harus kita lakukan. Keyakinan yang benar. Yang kedua, menyelamatkan anggota badan kita dari maksiat. Yang ketiga, menyelamatkan hati kita dari karakter, dari sifat, dari tabiat yang buruk. Karakter, sifat, tabiat yang buruk yang ada pada diri manusia ketika manusia itu lahir, kemudian bergaul dengan manusia yang lain, bercampur dengan urusan duniawi, merusak fitrah manusia yang tadinya dilahirkan dalam keadaan suci, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan suci, tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan bayi itu seorang Majusi atau seorang Yahudi atau seorang Nasrani, menunjukkan bahwa karakter manusia yang asli itu karakter yang suci, tapi kemudian berubah karena pergaulan. Karena pergaulan ini timbullah tabiat yang buruk, karakter yang buruk. Tadinya manusia itu suci, polos, tidak punya politik di dalam pergaulannya, tidak punya banyak topeng di dalam pergaulannya. Tadinya bayi itu kalau kita lihat, dia senyum-senyumnya tulus. Setelah beranjak dewasa, ketika dia beranjak dewasa, banyak bergaul dengan orang, rusak ketulusannya, rusak kepolosannya, sehingga dia bisa tersenyum di depan tapi benci di dalam. Rusak. Tadinya kita lihat bayi itu indah. Apa yang tampak di luarnya itulah yang berasal dari dalamnya.
Tapi ketika dia beranjak dewasa, tertular dengan tabiat yang tidak baik, dia menjadi munafik yang di luar berbeda dengan yang di dalam. Ketika dia berbicara santun tapi tidak timbul dari dalam dirinya. Ketika dia mendekati seseorang berbicara dengan lunak tapi tidak dari dalam dirinya. Ketika dia berbicara baik di depan orang tapi kemudian di belakangnya menggunjing. Na'udzubillah. Ini karakter yang buruk, bisa rusak karena pergaulan. Makanya kita diperintahkan oleh Allah lima yuhyikum, untuk menghidupkan kembali. Menghidupkan kembali apa yang telah rusak. Meraih kembali apa fitrah yang kita miliki dulu, supaya kita menjadi suci lagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad al-Haddad, tabiat karakter manusia yang buruk itu ada banyak sekali di dalam tubuh kita, tapi induknya ada tiga. Kalau kita bisa penggal induknya, maka anak-anaknya semua akan punah. Tiga induk karakter yang buruk itu yang harus kita perangi. Kalau ini kita perangi, berhasil kita tumpas, maka anak-anaknya di bawah ini akan mudah lenyap. Tiga induk itu yang pertama adalah al-kibru, sombong. Ini menjadikan manusia ini hatinya tidak bisa hidup. Sombong. Sombong itu definisinya adalah merasa diri lebih baik daripada orang lain, siapapun orangnya. Ketika kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, siapapun orangnya, dan disertai unsur meremehkan. Kalau tidak disertai unsur meremehkan, itu namanya tidak sombong. Kadang-kadang kita boleh mengetahui bahwa diri saya lebih baik dalam satu hal daripada orang di depan saya. Tapi saya tidak meremehkan dia. Itu tidak sombong. Yang dinamakan sombong itu adalah saya merasa diri saya lebih baik dan memandang remeh orang yang ada di depan saya. Itulah sombong. Dan sifat sombong ini yang menjadikan iblis yang tadinya diangkat oleh Allah derajatnya dari bangsa jin, dikumpulkan dengan para malaikat. Siapa di antara kita yang ibadah sampai dikumpulkan dengan para malaikat? Tidak ada. Jin ini, iblis ini, tadinya dari bangsa jin, karena rajin dia beribadah, diangkat oleh Allah, dikumpulkan dengan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sifat sombong menguasai diri iblis, terusir dia dari rahmat Allah. Aba wastakbar. Allah menyebutnya di dalam ayat suci Al-Quran, aba wastakbar. Dia enggan dan sombong, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang yang sombong, makhluk yang sombong tidak berhak dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dekat dengan makhluknya yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma diusir dari rahmat Allah, diusir dari perkumpulan malaikat. Iblis itu. Na'udzubillah min dzalik. Rasul sendiri mengatakan di dalam sabdanya, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri la yashummu raihatal jannah." Siapa yang di dalam hatinya ada setetes sifat sombong, maka dia tidak punya hak mencium bau surga. Mencium bau surga saja tidak punya hak dia. Bagaimana dia mau masuk ke dalam surga, padahal jarak surga yang ribuan tahun itu baunya bisa tercium, aromanya bisa tercium. Orang yang di dalam hatinya ada setetes sifat sombong tidak punya hak untuk mencium bau surga. Yang kedua, kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang kedua adalah sifat riya, pamer. Melakukan sesuatu tidak bertujuan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya mendapat pujian dari orang. Supaya dieluk-elukan oleh orang.
supaya dinilai oleh orang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis, riya itu dijuluki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam asyirkul khafi, syirik yang terselubung. Perbuatan syirik ini dosanya besar, tapi riya ini kata Nabi Muhammad adalah syirik yang terpendam, tersembunyi, tidak ditampakkan tapi di dalam hati. Mengapa dijuluki syirik oleh Rasulullah? Sebab orang yang riya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal tidak dia tujukan untuk Allah tapi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, nanti orang yang pamer itu ketika wafat minta balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mana balasan pahalaku? Kata Allah, minta dengan orang yang kau tuju waktu di dunia. Engkau tidak beribadah untukku, kata Allah. Bagaimana orang yang kerja dengan A, kemudian dia minta gaji dari B? Tidak mungkin. Kalau dia kerja dengan A, dia minta gaji dari A. Kalau dia beribadah tidak untuk Allah, jangan minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-hasad. Ini tiga induk tabiat yang buruk. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Hajjaj, al-kibru, sombong. Yang kedua, ar-riya, pamer. Yang ketiga adalah al-hasadu. Hasad itu artinya iri hati. Iri hati. Iri hati itu apa? Iri hati itu marah ketika melihat orang lain mendapat kenikmatan dari Allah dan dia menginginkan kenikmatan itu lenyap. Orang yang di dalam hatinya marah ketika melihat orang lain mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjangkiti penyakit hasad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ta'kulul hasanati kaman naru ta'kulul hatabah. Penyakit hasad itu melalap habis kebaikan yang pernah kita lakukan, seperti halnya api melalap habis kayu. Ini tiga penyakit hati yang berbahaya. Habib Abdullah bin Al-Haddad kemudian menjelaskan, tiga penyakit hati ini kepalanya satu. Kalau kepalanya langsung kamu tebas, induknya mati, anak-anaknya juga mati. Tapi menebas kepalanya ini lebih susah daripada menebas tiga penyakit hati ini. Apa kepalanya tiga penyakit hati ini? Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Apa yang dimaksud dunia? Segala sesuatu yang ditujukan selain untuk Allah. Ketika kita menunjukkan perbuatan, ucapan kita untuk selain Allah, berarti ada yang kita tuju selain Allah. Selain Allah itu adalah dunia. Orang yang menuju selain Allah, berarti di dalam hatinya ada cinta terhadap dunia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Rasul bersabda, cinta dunia itu kepala setiap kesalahan. Kepalanya setiap kesalahan, setiap dosa, kalau kita urut-urutkan, kalau kita urutkan dari mulai iblis sampai akhir zaman nanti, karena ada kecintaan kepada selain Allah, ada tujuan selain Allah, ada kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu akar dari penyakit hati, akar dari karakter yang buruk, karena kita punya kepentingan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang namanya mujahadah. Ini yang namanya mujahadah, berjihad, yang disebut di dalam ayat suci Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman, dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami Allah pasti akan memberikan petunjuk menuju ke jalan kami. Apa jihadnya itu? Jihadnya itu satu, meluruskan akidah. Dua, menjaga anggota badan dari maksiat. Tiga, menjaga hati dari tabiat yang buruk.
Kalau kita bisa melakukan tiga hal ini, nafsu kita akan tunduk. Dan kalau nafsu kita tunduk, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang nafsunya sudah tunduk, Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil mereka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang telah tenang, telah tunduk, nafsu yang telah tunduk, irji'i ila rabbiki, kalian pantas kembali kepada Tuhan kalian, menjadi fitrah seperti ketika kalian dilahirkan. Pantas kalian mendekat kepada Tuhan. Sebab orang yang nafsunya masih berkelit, dia tidak pantas kembali kepada Tuhan. Tidak pantas kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Karena dia sudah tidak punya kepentingan apa-apa kecuali Allah, dia ridha kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyatan mardiyah, dan dia diridhoi. Allah itu ridha dengan hamba yang ridha kepadanya. Allah menginginkan perjumpaan dengan hamba yang menginginkan perjumpaan dengannya. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian, hai jiwa-jiwa yang tenang, ke dalam saf hambaku. Baru diakui status kehambaannya oleh Allah, karena sebelumnya dia masih menjadi hamba budak nafsunya, budak kepentingan selain Allah, budak harta dan pangkat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam status hamba Allah, ke saf hamba Allah, maka kita akan mendapatkan surga yang luar biasa. Wadkhuli jannati. Ada sebagian ulama mengatakan tafsir rohaninya, wadkhuli jannati, masuklah ke surga ma'rifatku, karena aku akan memberikan kepada kalian segala kenikmatan rohani yang jauh lebih indah daripada kenikmatan duniawi. Segala kenikmatan rohani yang tidak bisa dijelaskan dengan definisi apapun. Semua ini contohnya adalah yang kita baca tadi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah hidup yang dijelaskan tadi dalam waktu singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari usia 40 dilantik dia sebagai rasul sampai wafat di usia 63. Begitu indah sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari sejak lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perangnya yang sangat indah. Tapi di usia yang sangat singkat 23 tahun itu, Rasulullah bisa memunculkan manusia-manusia pilihan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar ibn Khattab, ada Uthman ibn Affan, ada Ali ibn Abi Thalib, ada Bilal ibn Rabah, ada Abdurrahman ibn Auf, ada Abu Hurairah, ada Salman al-Farisi, ada Zaid ibn Harithah. Karena dia menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, maka Allah menghidupkan hati mereka. Membaca maulid bukan sekedar membacanya, tapi menyambut. Lihat itu sejarah hidupnya Rasulullah, 23 tahun. Kita sudah berapa tahun hidup di muka bumi ini? Apa yang kita perbuat? Waktu kita tinggal tidak banyak. Waktu kita di bumi ini tidak banyak. Di dunia maksud saya, tidak banyak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Dia yang mengatur segala urusan dari langit sampai bumi. Diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ya'ruju ilaihi. Kemudian urusan yang diatur oleh Allah itu kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal manusia, ucapan manusia, tingkah laku manusia, itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, fi yaumin. Perjalanan kembalinya amal itu menuju ke Allah dalam kurun waktu satu hari. Fi yaumin. Satu hari itu ka'al fi sanatin mimma ta'uddun.
Kata Allah, satu hari perjalanan amal naik itu, perhitungan kamu, hai manusia, itu sama dengan 1000 tahun. Kata ulama, ini menggambarkan waktu akhirat dengan waktu dunia itu berbeda. Waktu akhirat itu, satu harinya akhirat, itu 1000 tahunnya dunia. Kalau kita ukur waktu akhirat satu hari 1000 tahun dunia, kata Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah, berarti kalau usia kita itu 63 tahun di dunia ini, karena umur Muhammad, kalau umur umatnya Nabi Muhammad rata-rata seperti itu. Kalau kita hidup 63 tahun di muka bumi ini, di dunia ini, berarti menurut kacamata akhirat, kita ini hanya hidup 1,5 jam. 1,5 jam. Singkat sekali 1,5 jam itu. Karena satu harinya akhirat 1000 tahun, kalau kita 63 tahun, berarti ukuran akhirat tidak sampai satu hari, cuma 1,5 jam. Makanya Allah mengingatkan kita, kamu ini cuma sebentar hidup di dunia ini. Nah, karena kita tahu waktu kita sebentar, maka kita perlu menertibkan waktu kita. Perlu memiliki target di dalam hidup. Jangan sampai Rajab tahun lalu dengan Rajab tahun ini sama saja, kita enggak nambah-nambah. Alhamdulillah kita masuk bulan Rajab. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Begitu juga guru-guru kita, orang tua kita, semoga disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan dijadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik seumur hidup kita. Jangan sampai kita Rajab ketemu Rajab lagi, tidak ada perbedaan, sama seperti Rajab yang dulu, atau bahkan yang lebih parah, lebih buruk. Na'udzubillah. Maulid ketemu Maulid, membaca sirah Nabi Muhammad SAW, tidak ada perbedaan sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali di dalam hidup kita. Sudah berapa kali Maulid ini kita baca? Berapa kali Al-Quran kita dengarkan? Berapa kali nasihat kita dengarkan? Ada perubahan atau tidak di dalam diri kita? Karena tujuan kita duduk di tempat ini menginginkan jiwa yang hidup, agar jiwa kita hidup. Tidak punya keinginan lain. Kita ingin jiwa kita ini hidup. Tujuan kita mendengarkan ayat Al-Quran, sejarah Nabi Muhammad SAW, kita ingin menghidupkan jiwa kita supaya kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan radiyatan marziyah. Nah, makanya kita perlu menertibkan waktu seperti yang saya sebutkan tadi, sejak bangun dari tidur sampai tidur. Ikat diri kita, waktu kita dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan kebiasaan hidup Rasulullah SAW. Ada doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat bangun tidur, saat ketika kita tidur, saat kita masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, keluar dari rumah, masuk ke rumah. Kemudian ikat lisan kita dengan lisan Rasulullah SAW. Lisannya Rasul itu banyak berzikir, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lisan Rasul SAW itu tidak banyak bicara. Kalau dihitung hidupnya Nabi Muhammad, sejak dihitung hadisnya dari mulai umur 40 sampai 63, hanya beberapa ribu hadis saja. Yang sahih lebih sedikit lagi. Menunjukkan Nabi Muhammad itu sedikit berbicara di dalam hidupnya, dan ketika berbicara penuh dengan makna. Ikat lisan kita dengan lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mata kita, telinga kita, akhlak kita bercermin dengan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita atur waktu kita bagaimana caranya supaya mirip dengan Nabi Muhammad. Dan saya anjurkan untuk membaca kitab Bidayatul Hidayah karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan bukan cuma membacanya, tapi berusaha mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, karena itu penjabaran dari kehidupan Rasulullah SAW ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan itu kitab yang sangat ringkas diberi judul Bidayatul Hidayah.
permulaan hidayah. Cocok untuk kita semua, karena kita ini baru mau mencari hidayah. Loh, bukankah kita sudah Islam? Ya, kita itu memerlukan hidayah di atas hidayah. Petunjuk di atas petunjuk supaya kita bisa kembali kepada Allah, berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita minta terus di setiap Al-Fatihah, ihdinas siratal siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, beri petunjuk kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Dan pemimpinnya orang yang diberi nikmat adalah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi dan setiap yang mendengarkan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi saksi baik bagi kita semua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan nafahat ke dalam hati kita, dan membuka kunci-kunci petunjuk di dalam diri kita, sehingga tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali setiap orang di antara kita tercatat sebagai orang su'ada yang bahagia, fiddarain, fid dunya wal akhirah. Begitu juga keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, orang sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, dan orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mengenali kita, orang-orang yang kita kenali, dan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin, wal afu minkum.